Mengawali InJambi kali ini, tadi kita sudah ngintipin salah satu kegiatan anak muda Jambi yang notabene-nya merupakan mahasiswa, namun dia sudah menggeluti bisnis. Untuk tahu lebih dalam, langsung saja saya sapa Hasbi. Ya, halo. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, Hasbi ini merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jambi, tapi dia juga sudah memulai bisnis di usia mudanya. Benar begitu? Kalau boleh tahu nih, kegiatan bimbel ini kan dilaksanakan di sekolah. Kenapa dilaksanakan di salah satu sekolah? Ya, ini salah satu dari bagian daripada program kami, Mbak ya. Ya, jadi Bina Insan Cemerlang, nama bimbel saya, itu bekerjasama dengan Lembaga Belajar Cendekia Muda dan Ikatan Alumni Insan Cendekia. Kita bikin program namanya Program Intensif Masuk Insan Cendekia, yang ditujukan kepada siswa kelas 9 yang lulus tahap berkas untuk mengikuti tes IC nanti pada tanggal 24 nanti. Jadi kita berikan intensif kepada siswa-siswa yang mau. Nah, nanti mereka belajar, kita kasih strategi, kita kasih materi, tips dan triknya untuk menghadapi tes nanti. Oh, berarti ini pesertanya juga dari sekian banyak sekolah juga ya? Iya, sekian banyak sekolah juga. Tapi difasilitasi jadi satu. Oke, motivasi dan juga awalnya seperti apa sih kok bisa ngebuat bimbingan belajar? Ya, Bina Insan Cemerlang itu berdiri pada awal tahun 2017. Ya, jadi di sana Hasbi kan sebelumnya berpengalaman di bidang Olimpiade, di Olimpiade Ekonomi. Nah, di sana Hasbi mulai tertarik untuk bikin sebuah bimbingan Olimpiade seperti itu. Lalu Hasbi tergabung dalam salah satu bimbel swasta di Kota Jambi. Lalu Hasbi setelah Hasbi tergabung, Hasbi mempelajari istilahnya kan mempelajari. Akhirnya Hasbi buat bimbel baru. Oh, nah, gitu. Kita namanya Bina Insan Cemerlang. Oke, udah berapa tahun sih bimbel ini? Udah, alhamdulillah dari awal tahun 2017 ya, berarti udah 1 tahun lebih. Udah 1 tahun lebih? Iya. Udah ada income-nya belum? Alhamdulillah. Banyak ya income-nya ya? Oke, kalau bicara tentang bimbel, ini kan Hasbi adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi. Padahal kalau misalnya kita tarik-tarik nih, harusnya yang punya bisnis ini kan yang di pendidikan. Nah, ini untuk bisa menggait juga para guru-guru, teacher-teacher, pendidiknya gimana sih? Pertama, kita harus tahu apa itu guru, siapa itu guru, dan bagaimana guru itu. Lalu, karena basic saya di ekonomi, berarti saya tahu untuk memanage, untuk manajemennya. Untuk manajemennya. Di sini, di Bina Insan Cemerlang ini, saya sebagai manajer. Jadi, saya mengajar juga, tapi nggak banyak jamnya. Jadi, di bawah saya ada tentor-tentor yang saya kumpulkan dari fakultas-fakultas dari Universitas Jambi dan UIN Sultan Taha. Nah, dan mayoritas dari mereka itu dari fakultas pendidikan semua. Oh, dari pendidikan ya? Mayoritasnya dari fakultas pendidikan. Jadi kita bagaimana juga memfasilitasi mahasiswa dari fakultas pendidikan juga untuk melatih mereka kan? Oke, sekarang udah semester berapa sih? Masih semester 4. Wow, udah semester 4 tapi udah bisnis nih, hebat. Oke, selain bimbel, apa lagi sih usaha yang digeluti? Ya, kebanyakan sih insidental ya, tapi yang nggak insidental ya, pertama kan tadi bimbel. Yang kedua ada bisnis kaos. Oh, bisnis kaos? Iya, jadi kaosnya itu di namanya Siginjai Kaos. Siginjai Kaos, kita melalui media sosial Instagram. Gitu. Jadi yang kita tahu, di sini sistemnya beda, Mbak. Kita punya slogan, cuman ada siko di dunia. Cuma ada siko di dunia? Iya, cuma ada siko di dunia. Maksudnya apa? Jadi di Instagram itu kita punya katalognya, desain-desainnya, ada tulisannya, ada desainnya, kayak gitu. Jadi apabila misalkan Mbak nih beli salah satu desain, oke, desain itu nggak bakal diproduksi lagi. Oh, cuman hanya satu aja cuman ya? Cuman ada satu, makanya cuman ada siko di dunia. Oh gitu, kalau boleh mau dengan desain yang pernah ada nggak boleh? Nggak boleh. Oh, yang ngedesainin dari Hasbi? Yang dari kami. Oh, dari Hasbinya. Jadi customer tinggal, oh pengennya begini, begini, pengen begini. Pengen gini, mau tulisannya apa? Nanti kita cetak, baru kita kasih. Itu produksinya di mana? Produksinya di Jambi. Oh, di Jambi. Ini udah berapa lama juga usahanya? Kalau untuk berapa lama, kita baru dari bulan November ya, November 2017. November 2017. Wah, banyak nih. Jangan-jangan masih ada bisnis lainnya. Ada. Apalagi? Insidental, jadi kayak kan orang tua kan pandai masak kayak gitu, jadi mak kan pandai bikin pempek sambal nih. Nah, kawan-kawan nih suka pempek sambal. Mak nanti bikin ya, nanti ada teman yang pesan, nanti mak bikin, nanti kita, ada yang jual kayak gitu. Oh gitu. Salah satunya. Terus juga kalau misalkan ada acara-acara nih, misalkan ada jalan santai, ada kegiatan-kegiatan di Kota Jambi ataupun provinsi Jambi kayak gitu,
bikin kayak es jagung, kayak gitu. Jadi sama tim Hasbi itu kita jualan kayak gitu, es jagung, air mineral. Kalau boleh tahu jurusannya apa di Fakultas Ekonomi? Di Ilmu Ekonomi. Ilmu Ekonomi. Ilmu Ekonomi, Pembangunan. Oke. Nah, bisa sharing nggak sih, kan mengawali bisnis itu kan kebanyakan orang enggan karena ketakutan ini nanti bisa kejual atau enggak, ada pasarnya atau enggak, terus dananya dari mana awalnya? Ceritain dong. Oke, Hasbi, dari seluruh bisnis Hasbi, Hasbi memulai modal dengan 0 rupiah. 0 rupiah? 0 rupiah. Wah, modal nekat nih berarti. Iya, seperti bimbel tadi kan kita modalnya hanya sosial media, kita buka open recruitment, guru-guru yang mau, kita ngumpul, kita bicarakan sistemnya, kita bicarakan bagaimana sistemnya. Nanti ada panggilan, kamu ngajar di sana, kayak gitu. Terus bimbel, terus kayak di segi Jaya Kaos tadi modalnya cuma Instagram. Desain, kita dari tim Hasbi yang desain. Jadi tinggal di-upload, ada yang beli, mereka bayar DP-nya, kita beli bahannya, kita cetak, Kita ada kasih. Lagi bisnisnya? Iya, kalau apa yang insidental kan pasti ada yang udah mau. Even-even ya? Insidental. Oke. Nah, kalau bicara bisnis nih Hasbi, pernah nggak sih pertama kali memulai bisnis itu ada ya takut lah nanti ini nggak jalan atau apa, walaupun enggak, tanpa modal loh. Jadi, mungkin kebanyakan orang berpikir-pikir ini bakal laku atau enggak? Coba saya tanya ke Mbak sebentar ya. Bisnis apa yang menurut Mbak paling bagus? Kalau aku mikirnya apa ya? Kayaknya makanan deh, karena orang butuh makan setiap hari. Boleh. Tapi sebenarnya kalau kita mau spesifikkan lagi, intinya bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dijalankan. Bisnis yang dijalankan. Iya, jadi mau apapun idenya, kalau nggak jalan kan percuma. Bener. Kita jalan, kita coba jalan dulu. Selama perjalanan pasti ada ya evaluasi kan. Ini pantas atau enggak kayak gitu, pantas atau enggak dijalankan. Kalau mau lanjut, kita lanjutkan. Jadi, kita expand kayak gitu. Jadi jangan cuma ada di pikiran saja tapi juga dijalani. Kita lihat pasarnya bagaimana merespon kayak gitu. Pasar, bagaimana respon pasar terhadap produk kita kayak gitu. Kalau responnya bagus, lanjut. Kalau responnya kurang bagus, kita butuh evaluasi. Nah, manage waktunya gimana sih? Hasbi kan banyak nih bisnisnya. Manage waktu untuk itu kita punya tim. Kita punya tim Hasbi bikin namanya kayak grup gitu. Jadi namanya Siginjai Group. Siginjai Group. Siginjai ya. Siginjai Group. Jadi itu kita dari bisnis-bisnis tadi kita gabung di situ. Nah, itu juga bersama teman-teman Hasbi. Bersama teman-teman Hasbi. Kita membagi waktu. Kita membagi waktu kayak Hasbi kalau lagi kuliah Hasbi harus off kayak gitu. Harus off. Ada teman lain memikirkannya apabila ada permintaan seperti itu. Nah, intinya sih Mbak, kan kita mahasiswa ya. Mahasiswa kewajiban utamanya adalah belajar. Masih ya. Jadi utamakan belajar dulu ya, itu kan bisnis kan kita hanya sampingan, ada lagi waktu kosong, kita jalankan kayak gitu. Jadi memang banyak banget ya ini kegiatan-kegiatannya. Hasbi, nanti Mbak juga pengen tahu nih sebenarnya akademis kamu bagus gak sih di kampus? Saya mau tanya itu juga, terus nanti lingkup-lingkup lainnya juga akan kita tanyakan. Tetap di In Jambi, kami akan segera kembali. Jambi kembali bersama Anda. Hasbi, sebelum mau tanyain tentang akademismu nih, katanya kamu juga driver online ya? Iya. Terus juga punya usaha ayam. Ayam goreng. Ayam goreng juga. Iya, ternyata banyak nih usahanya. Nah, kalau ngomongin tentang driver online, malu nggak sih? Kan udah mahasiswa, notabene-nya kalau mahasiswa ya kayak gitu malu. Terus juga bisnisnya udah banyak, uangnya ya nggak usah ditanya lagi. Terus tapi masih juga jadi driver online. Iya, yang penting halal sih Mbak. Yang penting halal. Iya kan halal, kan itu kan bukan kerjaan yang haram. Ya walaupun memalukan, saya rasa enggak. Kan mulia kerjaannya, kita mengantarkan orang yang lagi butuh kayak gitu. Dari suatu tempat ke tempat yang lain kayak gitu kan berarti kita pahlawan bagi dia kayak gitu. Itu kan jadi penghargaan juga bagi Hasbi kayak gitu. Terus juga entah kenapa sejak Hasbi gabung ke driver online kayak gitu, Hasbi mulai rasa bersyukurnya tuh makin tinggi. Kenapa? Ya kan kadang kan kita kalau naik driver online itu kita kasih tip tuh walaupun 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah. Dan bagi saya sebagai driver itu besar banget 2.000 itu kayak gitu. Karena mendapatkannya juga sulit ya. 2.000 itu besar banget dan alhamdulillah
wah senang kayak gitu. Nah di situ makanya rasa bersyukur Hasbi makin tinggi jadi driver online itu. Oke, dari sekian banyak usaha yang digeluti dan kegiatan juga banyak yang digeluti, ada tantangan tersendiri nggak sih di dalamnya? Mungkin pengalaman yang bisa di-sharing ke kita yang pernah mematahkan semangatmu, ada nggak? Ya, pertama dari ini ya, dari kita kan tadi kan kembali Hasbi mahasiswa, kewajibannya belajar. Kadang juga ada kebutuhan di bimbel atau apa kan sudah Hasbi merancangkan jadwal, tiba-tiba ada jadwal kuliah ini kan pindah jadwal kuliah kayak gitu sehingga bingung jadi Hasbi harus cepat untuk mengembalikan jadwal kayak gitu, mengatur jadwal lagi kayak gitu. Nah itu juga salah satu, kadang juga dosen tidak mau tuh, nggak mau tahu tentang kesibukan Hasbi, pokoknya ya udah belajar nanti nilaimu jelek bagaimana kayak gitu. Jadi kalau Hasbi sih, kalau secara pribadi Hasbi bukan orientasi nilai, bukan orientasi nilai, tapi bagaimana ilmu yang diberikan itu nempel gitu. Ilmu yang diberikan itu juga bermanfaat bagi orang lain juga. Oke. Orang tua memotivasi dan juga mensupport nggak sih dengan bisnis dan kegiatan Hasbi Geluti? Orang tua sih kalau dari kecil alhamdulillah mensupport terus Hasbi kan. Hasbi mungkin berbeda dengan kakak-kakak Hasbi yang lain. Gitu. Kalau kakak-kakak Hasbi itu orangnya pemalu, Hasbi nggak. Hasbi malu-maluin. Dari kecil kayak kalau yang namanya lomba ya Mbak ya. Kalau lomba itu suka banget. Dari kecil kayak fashion show, dai cilik, terus juga kayak lomba tilawatil Quran, lomba LCT, Hasbi selalu, pokoknya gimana caranya Hasbi ikut, pengen ikut. Ada lomba di Jakarta, Hasbi ikut kayak gitu, pengen kayak gitu. Dan setiap lomba itu kalau bisa ikut. Kalau boleh tahu figur yang menjadi pedoman dari Hasbi? Kalau saya, ya kan saya berasal dari Man Insan Cendekia. Man Insan Cendekia itu salah satu foundernya dan founder utamanya itu kan Pak Baharudin Yusuf Habibi. Baharudin Yusuf Habibi, yang mana kami di sana manggilnya Eyang Habibi. Eyang Habibi ya Hasbi. Ya bukan pengen jadi beliau, tapi pengen mencontoh beliau juga dan kalau bisa lebih dari beliau. Makanya dari itu Hasbi dari muda pokoknya harus berbeda dari orang yang lain. Terus juga insya Allah sih Hasbi pengennya S2 di Jerman. Wah, ini impiannya mudah-mudahan tercapai ya. Oke, nah balik lagi tadi pertanyaan sebelumnya, akademisnya. Akademis, ya alhamdulillah kalau di kampus Mbak ya. Di kampus, untuk di Fakultas Ekonomi Hasbi IP-nya ya lumayan-lumayan sih Mbak. Lumayan gak malu-maluin. Iya, kalau kayak semester pertama alhamdulillah kemarin 3,9 gitu. Wah, luar biasa. Terus ya seputar-seputar itulah berikutnya kayak gitu. Oke, jangan turun ya. Insya Allah. Nah, mata pelajaran yang paling digemari apa? Ya, saya dari kecil suka yang namanya matematika. Oh, matematika. Oke, di Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi itu diterapkan? Iya, pasti. Kan ekonomi kan ada namanya matematika ekonomi, matematika bisnis, dan itu ekonomi itu pasti ada matematikanya. Mulai dari semester 1 sampai habis itu pasti ada matematikanya. Oke, hobinya apa? Kalau untuk kayak olahraga, badminton. Kalau untuk kegiatan sehari-hari sih kayak baca komik. Oh, baca komik. Baca komik, main gitar, gitu, main alat musik lah. Wah, jadi seni akademis itu harus balance ya. Oke, okay. Nah kalau misalnya nih ngomongin tentang cita-cita, bisnis banyak, kegiatan banyak, apa sih cita-citanya? Oke, okay, jadi dari kecil ya, dari saya TK, saya bercita-cita ingin jadi dokter. Jadi dokter? Iya, jadi tapi dokter. Tapi ini kuliahnya? Nah, di sini ada ceritanya. Jadi waktu saya kelas 11 SMA, waktu di Cendekia, saya masih tetap ingin jadi dokter. Rencananya mau masuk kedokteran UI. Saya masih belajar-belajar yang kayak biologi, kimia, fisika untuk persiapan SBMPTN. Lalu saya curhat sama guru pembimbing saya, Bu. Kan saya di ekonomi, saya juga, tapi saya cita-citanya pengen jadi dokter. Di ekonomi kan sayang tuh ilmunya, saya udah belajar banyak kayak gitu. Lalu saya disuruh istikharah sama guru saya, besoknya saya melapor lagi ke guru saya, Bu, saya tetap ingin jadi dokter, kata saya. Loh, kenapa Hasbi, kan kamu ekonominya bagaimana? Iya Bu, saya ingin jadi dokter yang mampu mengobati perekonomian Indonesia. Wah. Makanya dari itu, sejak saat itu,
Hasbi bercita-cita ingin menjadi Kepala Bappenas Republik Indonesia. Wah, keren nih cita-citanya nih, diaminkan ya. Oke, nah tipsnya bagi teman-teman generasi muda supaya jangan takutlah untuk bisa terjun ke dunia bisnis, memulai dari ya nol lah seperti itu. Jangan takut dari ada yang ngemodalin enggak dan lain sebagainya, ada enggak tipsnya? Ya, kalau yang untuk teman-teman dari mahasiswa, ya jangan untuk menunggu sarjana untuk bisa lebih berguna. Maksudnya apa? Kalau kita bisa sekarang, ngapain nunggu sarjana nanti kayak gitu? Kadang teman-teman Hasbi itu bilang kayak gini, loh Hasbi ngapain sih sibuk-sibuk kayak gitu? Kan kita masih mahasiswa ya, main aja dulu, nongkrong aja dulu. Saya bilang, ya itu namanya buang-buang waktu. Coba deh kalau waktu yang kalian gunakan untuk nongkrong itu gunakan kepada kegiatan yang lebih produktif, positif kayak gitu, produktif. Lebih produktif. Nah, kalian dapat uang, kalian dapat manfaat, kalian dapat teman, kalian dapat relasi dan banyak lagi yang bakal kalian dapatkan seperti itu. Sehingga nanti kalau kalian jadi sarjana, kalian udah punya modal yang lebih dari sarjana-sarjana yang lain kayak gitu. Wah, keren nih. Nah, terakhir untuk menutup episode Hasbi dalam In Jambi, harapannya kepada generasi muda yang ada di Jambi ini seperti apa? Ya, pastinya berani untuk memulai apapun itu. Jika kita punya satu impian, jika kita punya satu rancangan, jika kita punya suatu keinginan, cobalah mulai. Cobalah mulai, cobalah untuk masuk. Begitu jalani saja. Apapun yang akan terjadi itu adalah tantangan, pasti. Yang namanya treat itu pasti ada setiap kehidupan kayak gitu. Mau nanti responnya bagaimana? Oke, yang penting kita udah berani untuk masuk, untuk menjalankan. Nah, untuknya nanti hasilnya bagaimana? Oke, itu kan urusan nanti. Kuncinya dijalani ya. Jalankan aja dulu. Oke, Hasbi, makasih ya atas waktunya dan pemirsa tetap di In Jambi karena setelah ini kita akan melihat sebagaimana generasi muda Jambi ini dalam menjalani kegiatannya berkreativitas dan juga bermanfaat bagi lingkungannya. Tetaplah di In Jambi. Menilik kreativitas pemuda Jambi itu biasanya nggak hanya sekedar ya kreatif di bidang apa ya deh, mungkin kayak kita ya, broadcast. Nah, itu kan kreatif juga ya, nih kreatif dalam membuat gambar sih sebenarnya. Ya, jadi In Jambi episode kali ini memang spesial kita berdua, kita ngebahas tentang kreativitas pemuda Jambi. Kalau misalnya bicara tentang Jambi, mungkin saat ini banyak konflik ya deh, konflik negatif, tapi kita sebenarnya media bukan hanya berperan terhadap konflik dan konflik, tapi gimana sih Jambi itu terkenal dengan ide positifnya, kreatifnya, apalagi pemuda Jambi ini bukan bisa dikatakan ini aja yang dibuat, ternyata banyak deh. Dari contohnya ya, dari bahan-bahan yang gak kita sangka sih sebenarnya. Iya, Dede pernah lihat kan kalau misalnya sandal jepit itu dibuat menjadi kreativitas. Nah, contohnya seperti apa itu? Nah, kita juga ada jam dinding Jek TV itu terbuat dari sandal jepit. Nah, terus juga pemuda Jambi ini mengelola sandal jepit ini bisa diorder mulai dari kalangan pemuda hingga instansi-instansi pemerintah ini dibuat jadi kayak pajangan. Jadi ini ya seperti hiasan. Iya, benar, ada yang pajangan, lalu juga apa namanya? Jam dinding. Jam dinding jadi ada desain-desainnya. Padahal ini sederhana, diukir dengan kreativitasnya, diciptakan dan bisa dijual. Tapi itu bukan sekedar miniatur aja ya, bisa dipakai ya jam dindingnya. Iya, benar sekali. Jadi jam dindingnya aktif, benar. Dan ini katanya tuh deh, ide kreatifnya adalah ketika pemuda ini sering kehilangan atau sandal jepit itu tertukar dengan temannya. Dari pengalaman pribadi dia ya. Jangan-jangan Dede udah pernah juga nih. Udah sih, contohnya ya banyak sih hal-hal yang kadang sandalnya hilang sebelah. Benar. Jadi itu di apa ya? Jadi dari ide yang sedikit sangat sederhana, bukan konyol ya, tapi sangat sedikit sederhana tapi bisa menciptakan nilai ekonomis yang tinggi. Gitu. Nah, Dek, Kakak juga pernah nih ngelihat
langsung pembuatan sandal jepit ukir ini langsung dari rumahnya pemuda kreatif Jambi ini yang berasal dari kalau nggak salah wilayah Kasang, domisilinya Kasang atau Selincah ya. Ya, jadi di situ jadi dia langsung mengukir sendiri dengan waktu yang hanya memakan mungkin 2 jam saja. Jadi udah bisa bikin jam dinding dengan desainnya Jack TV. Namanya adalah Asan. Wow. Seperti teman kita itu. Oke, kita langsung aja ya lihat ya, ini dia. Kreativitas memang tidak ada batasnya jika terus digali dan dikembangkan. Seperti halnya dengan Asan, pemuda Jambi yang kesehariannya menekuni pekerjaan sebagai dekorator taman ini, mampu menyulap sepasang sandal jepit biasa menjadi luar biasa. Dengan menggunakan alat sederhana, inilah beberapa hasil karya Asan. Mulai dari sandal jepit berukir kartun, grafiti, hingga jam dinding berukir yang juga terbuat dari sandal jepit. Pemuda 28 tahun ini mulai menekuni kreasi ukir sandal sejak 2 tahun lalu. Awalnya, Asan kerap kesal lantaran sandal miliknya sering tertukar jika berada di masjid maupun rumah temannya. Asan pun kemudian terpikir untuk membuat sandal jepit miliknya berbeda dari yang lain dengan cara mengukir nama di sandalnya. Dalam sehari, Asan mampu menghasilkan 5 sandal ukir atau 3 jam dinding berukir. Asan biasanya membuat desain sandal ukir ini dengan melihat dari gambar unik yang ada di internet. Untuk tahap pengerjaannya sendiri memakan waktu 1,5 jam untuk kreasi yang termudah, sedangkan kreasi yang paling sulit memakan waktu hingga 6 jam. Hasil karya Asan ini dibanderol dengan harga Rp30 hingga Rp45.000 untuk sepasang sandal ukir. Sedangkan untuk sebuah jam sandal berukir dibanderol senilai Rp65 hingga Rp90.000. Ternyata kreativitas anak muda di Jambi ini tidak kalah dengan daerah lainnya. Contohnya apa? Nah, salah satunya adalah kreativitas sandal ukir dengan desain yang suka-suka. Bermodalkan sandal jepit yang dengan desain yang sangat simple, kita langsung kasih ke Bang Asan, salah satu anak muda yang memiliki kreativitas luar biasa. Langsung saja kita sapa. Halo Bang Asan. Ya. Ya, jadi saya udah punya nih sandal jepitnya. Saya pengen didesain sedemikian rupa dengan motif Jack TV. Ya. Nanti kita bisa buat menjadi jam dinding ya. Iya, bisa. Oke, nanti juga ajarin saya ya untuk buatnya. Gampang. Desain sandalnya sudah jadi dan sudah dicuci bersih. Kali ini kita langsung aja buat menjadi jam dinding dengan desain Jack TV. Nah, ini dia Mas. Oh iya, ini udah jadi ya. Jadi udah didesain secara cantik dan manis, kreatif juga. Jam sandal, jam sandal ukir yang tulisannya tuh Jack TV Jambi. Inspirasi kita. Untuk pemasaran produk kreativitasnya sendiri, Asan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram dengan nama Rebi Art. Kini pelanggannya pun bukan hanya di dalam kota Jambi saja, bahkan hingga kabupaten kota dalam provinsi Jambi, dan ada juga yang memesan kreativitasnya dari Jakarta. Dari hasil kreasinya ini, dalam sebulan Asan mampu meraup pendapatan hingga Rp2 juta. Tim Liputan Jek TV melaporkan. Ya, In Jambi kembali lagi dalam kreativitas anak muda Jambi. Nah, Kak, ini salah satunya pemuda yang satu ini
sangat kreativitas juga nih. Kayak Dede, kayak nah. Dede dan teman-teman. Iya. In Jambi edisi kali ini spesial kayak Iko Britanta Hapau. Kolaborasi. Kolaborasi. Okay. Nah, ini Kak salah satunya nih ada satu anak muda yaitu namanya CMF 86 ya. 58. Nah, ini beliau membuat suatu kreativitas kaos menjadi apa kaos kolaborasi dengan batik ya. Iya, jadi ini kaos kolaborasi dengan batik Jambi didesain jadi oleh-oleh khas Jambi jadinya ya. Iya, jadi kalau misalnya bicara tentang kreatif itu nggak sebatas oh ini mungkin apa ya kaos-kaos ciptain dengan desain-desain, ternyata dengan dikolaborasikan budaya lalu juga ini berarti apa ya produk turun temurun lah ya batik Jambi ini yang bagus. Dan juga mulai dari 2 tahun terakhir ini sebenarnya batik Jambi udah digalakkan go nasional bahkan internasional deh, bahkan di Jakarta Fashion Week sendiri sudah sering buat event-event juga ya. Benar, jadi sudah sering ikut di dalam 2 tahun ini, jadi batik Jambi ini nggak kalah dengan batik-batik lainnya. Deh, kalau misalnya kita bicara tentang batik dan juga kaos di CMF 58 ini, kita udah lihat juga dan pernah produksi nih di program kita Made in Jambi. Sudah pernah ya? Iya, jadi di situ kita lihat, oh ternyata kalau misalnya apa ya pemilik owner yang namanya MF ini Muhammad Fikri ini, jadi dia dengan idenya yang luar biasa, kaos dengan digunting-gunting, didesain-desain, mungkin ini di luar dari ekspektasi kita juga ya, kok bisa seperti itu gitu loh. Nah, nanti kita lihat juga ya gimana cara pembuatannya dan juga toko-tokonya nih, apa aja yang bisa dijual gitu. Jadi penasaran? Penasaran sih sebenarnya, pengen lihat aja ya. Oke, In Jambi episode kali ini kita hadirkan. Baju, kaos, batik, pokoknya lengkap lah, tas, laca, semua. Nah, habis ini Roga bakalan ngasih tahu ke kalian dan Bang Fikri juga bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya buat kombinasi batik, kaos batik. Yang pokoknya yang jual di sini ini bakalan ditunjukin caranya. Pokoknya ganti-ganti, tagline kami terus. Made in Jambi, Elokmian. Udah, pentulnya udah selesai. Sekarang langkah selanjutnya kita jahit. Spontan dia. Semuanya pokoknya abang ini buat ini nih spontan. Apa bang tadi namanya bang? Simple etnik. Simple etnik. Etnik. Ah, tuh ganti-ganti. Nah, inilah. Ini lengan panjang. Terus ini bermotifkan durian besar dan angsun duo. Nah, ganti-ganti ingat yo kalau misalnya mau cari baju-baju yang unik-unik yang masih berbau-bau batik Jambi. Jadi bisa datang di CMF 58 ini. Alamatnya lagi bang, jelasin, tegesin. Alamatnya di Perumnas Kota Baru, Jalan Sumatera, nomor 42, di samping Simpang Gardu. Tuh, di samping Simpang Gardu, pokoknya di Kota Baru, bener kan bang? Iya. Tuh, ini pokoknya, selalu mau lebih ingat lagi. Kalau misalnya mau datang ke sini, di CMF 58 ini, naik ke atas tanggo. Ini tepat di lantai 2, bener kan? Benar. Jadi jangan nyasar kemana-mana yo. Oke, ganti-ganti. Pokoknya tetap CMF 58. Baik, di kelasnya. Made in Jambi, Elokmian.
ganti-ganti, kita udah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum itu, Roga mau mengucapkan terima kasih banyak dengan Bang Fikri udah ngizin Roga datang ngobrol-ngabre ke CMF 58 ini. Nah Bang, sebelum itu Roga mau nanya sesuatu sama Abang. Apa harapan Abang kedepannya untuk CMF 58 ini dan untuk UKM di Provinsi Jambi? Harapan saya CMF 58 itu kedepannya makin sukses, makin jaya, dan makin cinta budaya seperti itu. Dan UKM-nya makin maju ya, makin maju sudah pasti. Terus makin inovasinya lebih daripada daerah-daerah lainnya seperti itu. Nah, terus kualitas batiknya dijaga, jangan sampai kekurangan obat atau varian-varian produk-produknya, terus ditingkatkannya lagi. Supaya kita dapat bersaing di mancanegara maupun di lokal. Nah Bang, Abang udah takut ya kalau misalnya saingan sama bondel-bondel batik Jambi yang lain yuk? Kan banyak tuh inovasi yang lain yuk, Abang udah takut saingan? Gak takut sama sekali saya. Kebetulan kata orang sih ya, produk saya ini pertama kali di Provinsi Jambi. Nah, tuh ganti-ganti. Jadi CMF 58 ini udah pertama kali diproduksi di Provinsi Jambi. Produk-produknya juga limited edition. Jadi cuma satu produk yang seperti Roga pakai dan hanya itulah yang Roga pakai. Dan, nggak ada penerusnya. Iya. Dan alhamdulillah pemerintahan juga merespon produk-produk kita. Mendukung, gitu. Udah merespon. Yeah. Pokoknya sekali lagi Roga bilang ke ganti-ganti, kalau CMF 58 ini sangat direkomendasikan bagi ganti-ganti yang mungkin aduh pusing mau cari oleh-oleh di mana. Nah, nih harus datang ke CMF 58 ini. Kalian bisa follow Instagramnya dan bisa langsung datang ke outletnya. Tuh, bener. Nah, ganti-ganti sebelum Roga mau balik, Roga juga mau bilang sama Abang nih, kalau Roga banyak di sini koleksi Abang nih yang Roga sukoin. Nah, contohnya ini ganti-ganti. Ini Roga suka yang ini, terus Roga pegang sama yang duh ini lucu nian kan, sumpah. Terus ini bisa dipakai untuk wanita berhijab dan mengatakannya itu masih yang Roga pakai sekarang. Pokoknya ini juga. Ya, ini dari jeans, batik jeans. Lucu sekali ini, oh my god. Terus ini dari jeans. Jeans, semua seperti ini. Jeans semua nih. Dikombinasi jeans. Nah, tuh ganti-ganti. Kalau Roga bisa borong, kenapa ganti-ganti gak bisa kan? Apalagi ganti-ganti, Roga gak bisa borong. Ini harganya standar lah kalau menurut Roga untuk sejenis oleh-oleh. Lagian kan ini oleh-oleh kan gak mungkin kan pergi jauh-jauh masih oleh, cuman oleh-oleh cuman gitu kan kunci. Bisa dipakai. Ya, ini model selampit nih. Oke, nah ini Roga beli dulu. Pak produser bayar. Roga borong nih Bang, semuanya Bang. Oke. Nah, sebelum Roga mau bungkus ini dulu ganti-ganti, Roga mau pamit dulu sama ganti-ganti. Pokoknya ganti-ganti, tonton terus Made in Jambi hanya di JEKTV, inspirasi kita. Made in Jambi, elonya! In Jambi edisi kreativitas pemuda Jambi kembali bersama Anda. Tadi kita bicara tentang produk dan juga wirausaha yang dilakukan pemuda Jambi. Kali ini kreativitasnya membuat sesuatu yang sederhana dimodalkan dengan alam yang sangat sederhana tapi diciptakan menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Provinsi ya, Jambi. Sepertinya kalau masalah berkaitan dengan alam, wisata kita ini. Benar. Jadi wisata di Desa Baru Muara Jambi ini padahal kalau kita ngelihat biasa aja ya. Jadi Muara Jambi ini kan banyak tanah gambut dan rawa dan hutan-hutan gitu. Tapi pemuda setempat yang berkumpul di dalam komunitas ini bisa membuat ikon-ikon tertentu yang bisa menjadi sekarang ini kan musim kayak apa ya? Itu loh ya, foto-foto itu di media sosial, tau gak?
yang seperti gambar love gitu ya. Ah benar, pokoknya di... yang desainnya ini is Instagramable gitu katanya sih begitu. Jadi benar sih, saya juga pernah lihat ke situ secara langsung. Oh ternyata ini sangat bagus untuk dijadikan spot berfoto, selfie. Dede pernah ke sana? Pernah sih, belum ya, cuman pernah lihat satu kreativitas buat gambar love, kadang ngebuat jerami-jerami itu di daerah alam-alam, jadi sangat gimana ya, sangat wisatanya sangat menyentuh dengan alam. Iya benar. Jadi ternyata Jambi itu memang sih kalau misalnya dekat dengan kota Jambi ini kan dapat dikategorikan minim dengan wisata alam. Tapi kalau misalnya wisata alam ini dikolaborasikan dengan kreativitas, tentunya menjadi wisata juga gitu loh. Jadi jangan kalau misalnya kita berpikir Jambi terus tempat mencari uang, tapi jangan dong kalau misalnya keluar membuang uangnya. Kalau bisa membuang uang itu di provinsi sendiri, ya, jadi meningkatkan PAD kan. Ya, jadi kita benar-benar mengangkat ikon daerah, wisata daerah gitu. Kita lihat ya reportasenya berikut ini. Berwisata merupakan salah satu cara untuk menghilangkan penat dengan aktivitas sehari-hari dan hiruk-pikuk perkotaan. Dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Jambi menggunakan kendaraan roda 2 dan 4, Anda sudah bisa sampai di salah satu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Muaro Jambi ini. Dengan suguhan infrastruktur yang baik, Anda pun sudah sampai di Desa Baru Muaro Jambi. Dan ini dia wisata Lubuk Penyengat. Dengan membayar karcis masuk sebesar Rp5.000, para pengunjung bisa menikmati destinasi alam Muaro Jambi. Di lokasi ini, para pengunjung dapat menikmati segala spot yang telah disediakan. Di spot-spot inilah, para pengunjung bisa mengabadikan momen bersama kerabat dengan bersuafoto. Dengan bermodalkan lokasi yang mendukung ditambah kreativitas, para pemuda setempat yang berada dalam komunitas Muaro Danau ini pun dengan kreatifnya menciptakan ikon-ikon andalan. Ada yang berbentuk dinosaurus, gorila, pohon, tangan, bintang, dan yang unik di sini adalah sarang burung yang digantung di atas air. Selain itu pula, para pengunjung pun bisa menikmati suasana alam di sini dengan hanya merogoh saku Rp5.000 per orang dengan menaiki perahu. Memang bagus, cukup lah buat kita yang memang baru-baru di Jambi. Di Jambi kan kurang wisata. Jadi kalau memang foto wisata keluarga, ya cocok lah. Bagus sih. Bagus ada wisata baru di Jambi. Destinasi wisata Lubuk Penyengat dilengkapi dengan fasilitas pendukung. Bagi para pengunjung, jangan takut tidak ada lokasi parkir dan tempat makan. Di sini lengkap tersedia. Tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke suatu tempat tanpa membeli merchandise-nya. Nah, di wisata Lubuk Penyengat ini, para pengunjung bisa membeli berbagai jenis merchandise. Ada kalung, gelang, gantungan kunci, hingga pajangan yang bernilai seni tinggi, dan ini semua karya pemuda setempat. Tapi ada ya, minjam ya? Ini adalah kreatif anak-anak di sini, komunitas Lubuk Penyengat atau komunitas Muaro Danau. Mulai dikenal sejak pertengahan tahun 2017 lalu, Lubuk Penyengat yang dulunya berkonsep jerami kini berubah dengan konsep kulit buah kelapa. Ketika bicara tentang wisata desa yang ada di Provinsi Jambi, kita mengetahui bahwa semua desa di provinsi lebih kreatif nggak sih, Bang? Kreatif. Ya, kreatif dengan memanfaatkan yang ada, wisata ini bisa dikelola secara baik oleh para pemuda di sini. Dan sekarang saya udah bersama Bang Sukirman, selaku wakil ketua ya. Oke, Bang, ini kalau nggak salah dulu Lubuk Penyengat ini konsepnya adalah jerami. Ya, betul. Oke, kenapa sih sekarang berubah menjadi, tadi ya kita lihat, serabut kelapa ya? Kenapa sih? Karena dalam kemarin kalau untuk jerami untuk ketahanannya cuma 3 bulan, kalau untuk sabut kelapa mungkin bisa-bisa sampai 1 sampai 1,5 tahunan. Makasih ya, kalau gitu kita jalan-jalan naik perahu. Ayo. Yuk. Pada hari libur,
Cibubur, wisata bernuansa alam ini bisa dikunjungi hingga ribuan orang. Nah, tunggu apa lagi? Atur waktu liburan Anda ke wisata yang ada dalam Provinsi Jambi dengan mengekspresikan berbagai gaya. Melanie Kadar, Jek TV, melaporkan. Wah, ternyata sangat kreatif-kreatif semua nih pemuda Jambi, Kak ya. Iya, benar deh. Kalau misalnya bicara kreatif itu nggak sebatas. Yang nggak ada batasnya sih sebenarnya. Benar, tanpa batas ya. Jadi kalau misalnya kita berdua nih, kita kan mengabdikan diri di bidang broadcast. Yeah. Jadi kita juga kreatif ya. Kreatif ya itu bisa dikategorikan berbeda-beda ya. Kalau misalnya orang juga, oh pengennya berhiruk-pikuk di bidang ini, ya ini. Yeah, gitu, kita juga menekuni inilah ya. Sesuai dengan bidangnya sih kreatifnya. Iya, yeah, gitu. Benar. Kalau kata Dede, apa sih arti kreatif yang sebenarnya? Nah, yang paling hakiki? Kalau menurut saya sih ya, kreatif itu bagaimana kita membuat apa namanya itu membuat sesuatu ya dengan seminim mungkin gitu, nggak terlalu memaksakan diri lah, perlu modal apa, modal berapa gitu, penting dengan apa adanya bisa jadi hal yang lebih berharga itu aja sih. Berarti Dede ini pemikirannya adalah kreatif itu sangat efisien. Ya, jadi harus berkolaborasi dengan ilmu ekonomi. Jadi sangat sederhana, kalau bisa nggak keluarin biaya, tapi ngasilin income. Bisnis jatuhnya. Iya, kalau kreatif menurut aku sih gini ya. Kalau kreatif itu sebenarnya jangan hanya di dalam otak saja, tapi bagaimana bisa action. Jadi jangan pernah berpikir kalau misalnya kreatif itu hanya ide. Kalau semua orang diciptakan dari Tuhan itu pasti punya kreativitas, itu tidak dipungkiri. Iya, tapi gimana caranya kita tidak hanya berbicara tapi melakukannya. Iya, itu aja. Benar. Dan jangan pernah berharap dengan pemerintah, karena pemerintah punya tupoksinya masing-masing untuk membangun Indonesia, membangun Jambi, dan kita mempunyai tupoksi masing-masing untuk bisa mempekerjakan orang sebanyak-banyaknya, berkreativitas untuk menghasilkan pendapatan, dan juga ini bisa berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Pastinya. Oke, In Jambi sampai di sini dulu dengan edisi spesial kami Kreativitas Pemuda Jambi. Jangan lupa saksikan In Jambi episode berikutnya yang akan mengangkat tema-tema tentang Jambi. Iya, tentunya sangat menarik lah. Benar, ya. Akhir kata saya Melanie Kadar dan saya Dede Hardianto undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.